dan bukan juga bangsa Melayu. Jadi ini adalah merupakan gambaran. Kalau hodo sebut sebagai gambaran satu Malaysia, inilah sebenarnya gambaran yang boleh dibawa oleh kepimpinan Islam di negeri Kelantan ini. Ini adalah merupakan satu perkara yang apabila saya lihat, saya rasa cukup gembira. Dan program ini kita buat untuk rakyat. Hari ini adalah hari yang pertama dalam tahun 2010. Hari yang pertama bagi tahun yang ke-10 ini. Hari yang pertama ini kita adakan program sumbangan kepada rakyat. Dan inilah yang kita namakan sebagai, kalau nak sebut, rakyat didahulukan. Cuma kalah saya dengan kerajaan Barisan Nasionalnya, kalah kita dengan pimpinan Barisan Nasionalnya, kita buat rakyat didahulukan ni petai hari dah. Manakala kerajaan Barisan Nasional mendahului rakyat didahulukan ini, pukul 12 malam tadi lagi, dia telah menaikkan harga gula 20 sen untuk rakyat, yang mencerminkan bagaimana rakyat didahulukan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Oleh kerana itu, saya sebut kepada rakyat sini, saya bersimpati kepada rakyat dengan kenaikan pelbagai barangan komoditi, pelbagai barangan keperluan rakyat. Minyak naik, gotu naik, goni naik. Maka sayanya mulai hari ini, apabila saya mengadakan lawatan ke rumah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan bubuh gula dalam air saya. Jangan bubuh gula dalam air saya. Kerana satu cawel, difahamkan satu cawel, 18 sen naik. 18 sen ke 1.8 sen ke gitulah. Tetapi peningkatan kos kepada rakyat. Jadi ingat, kalau saya gini tak payah bubuh gula. Builah air kosong, builah air teh ke air kopi ke, tak payah bergula untuk saya. Kerana kita kesihan kepada rakyat. Banyak barang-barang rakyat ni dinaikkan oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional dalam masa hadir disebut rakyat didahulukan. Muslimin Muslimah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita membuat pelbagai penyampaian sebagai hari yang pertama bagi tahun baru ini, di wakaf baru ini, kita beri sebagaimana yang disebut oleh pengurusi majlis, beg sekolah kepada rakyat yang miskin. Kita pilih 10 orang bagi setiap cawangan. Saya kira hak miskin benar 10 orang bagi setiap cawangan ini. Bolehlah dipilih di kalangan rakyat-rakyat sebab nak wis rumah pun. Kita ni masih lagi mana negeri Kelantan ini. Kalau nak kira dari segi penguasaan terhadap ekonomi negara, negeri ni dia boleh sikit ya. Hasil yang banyak yang dikeluarkan oleh rakyat ataupun dikeluarkan oleh negara ini dibolot oleh UMNO Barisan Nasional di peringkat kebangsaan. Tengoklah lepas pilihan raya akan datang, kalau tuan-tuan dan puan-puan pakat tolong buat kerja bersama dengan saudara-saudara kita di luar daripada Kelantan ini, insya-Allah kepimpinan negara akan berubah. Pada masa tersebut, maka banyak lagi peruntukan-peruntukan yang boleh diberikan kepada rakyat. Hari ini kita beri beg sikit sebuah kapung. Kita beri sumbangan baja. Lebih kurang 400 beg kita beri hak-hak kawasan ini dulu. Kerana di kampung Kulim ini, difahamkan kepada saya, dan kita pun boleh tengok. Kalau kita pergi jalan ke kampung Kulim ini, maknanya semua boleh kata hampir 90% berkali warga Cina di Kulim ini adalah merupakan petani-petani, penanam-penanam sayur dan sebagainya. Jadi kita beri 400 beg lebih kurang sini hari ini. Kemudian kita beri juga kepada pelajar-pelajar cemerlang dalam siri yang pertama. Siri yang pertama ni hak tu beg result dah. Hak tak tu beg result lagi tu, mana biar dululah. Jadi SPM akan mari kemudian. PRU katanya nak keluar esok. PRU ke? PMRU. Oh, duk teringat ke PRU dah ni. Berasa tak sabar dah nak tunggu PRU ke-13. Jadi PMRU tak terbit lagi, SPM tak terbit lagi, STPM tak terbit lagi. Kita akan mengadakan majlis yang serupa untuk meraihkan pelajar-pelajar yang cemerlang tersebut. Kemudian kita beri juga sumbangan kepada pelajar-pelajar yang ke IPTA. Yang mana hak ni macam berterusan. Sama-sama ada pelajar-pelajar ke IPTA. Kita sudah beri hak peringkat pertama
hok ramai-ramai pada bulan ni baru ni. Hok ni hok ada hok seleh-seleh. Hok dia mari musim ni pun kita tidak abaikan dan kita beri. Kalaupun tidak banyak, sedikit seperti mana hok kita sebut tadi. Bagaimana maknanya kalau negara ini diperintah oleh mereka yang amanah? Kalau negara ini diperintah oleh mereka yang amanah, hasil negaranya cukup banyak. Dalam dua minggu lepas, hamba menghadiri konvensyen yang disebut sebagai Konvensyen Pakatan Rakyat. Ia melibatkan parti-parti daripada DAP, daripada Parti Keadilan Rakyat ataupun Parti Keadilan dan daripada Parti PAS. Ia mana membincangkan masa depan negara ini. Bagaimana di antara perwakilan-perwakilan yang bercakap ni, khususnya perwakilan-perwakilan Cina yang banyak faham tentang ekonomi ni, keceknya Malaysia ni di peringkat awal kemerdekaan. Kita ni lebih kurang standing dengan Korea. Kita ni lebih baik daripada Taiwan. Kita ni lebih baik daripada negara-negara sekitar ada ni. Kemudian kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan petroleum yang cukup banyak. Setelah puluhan tahun selepas merdeka, dengan anugerah petroleum yang cukup banyak, tiba-tiba Korea jauh mendahului kita daripada segala bidang. Ini adalah kerana pembaziran. Ini adalah kerana penyelewengan. Ini adalah kerana penyalahgunaan kuasa. Dan rakyat di Malaysia hari ini, di seluruh Malaysia hari ini, kalau kuling ni masih ada hok sokong MCA yang berbunyi khabar. Ada kan? Tak bunyi kata ada lagi. Seminggu dua baru ni ada lagi makan laksa ke MCA baru ni. Di luar sana, Cina-Cina di luar daripada Kelantan ini, MCA ni alergi benar dah bagi dia. Gata kalau bunyi MCA. Dan mereka semua sebenarnya bersedia untuk menumbangkan kerajaan UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya akan datang. Jadi jangan dok malu pimpinan kaum Cina di Kuling ni. Mesti segera meninggalkan MCA. Kalau UMNO disebut oleh mantan Perdana Menteri ataupun mantan Presiden UMNO, buruk rapat ke usus. Buruk rapat ke usus ni tuan-tuan dan puan-puan, tak boleh nak baiki. Dan kalau UMNO buruk rapat ke usus, paling tidak pun MCA ni buruk dia rapat ke dada. Botol dia duduk sains sekali, makan bagai tular, tidur sekali dan sebagainya. Segala penyelewengan yang berlaku, yang menjadi bahan tertawa kepada masyarakat luar. Menjadi bahan tertawa kepada masyarakat luar. Engine jet boleh hilang. Tok Guru kata bukan boleh puh dalam stoking, bukan boleh puh dalam poket. Dia tak boleh buat kerja sore. Nak buat engine jet ni tak boleh buat kerja sore. Dia kalau ada 10 orang, bukan 10 orang. Ni beratus orang, beribu orang ada sini ni. Kalau pakat tak boleh nak terbit lagi engine jet. Kena ada hot cerdik, kena ada rahai, hot bisa-bisa dan sebagainya. Tapi boleh berlaku dalam kerajaan UMNO Barisan Nasional. Hot ni bagi hot kita tahu. Bagi hot kita tak tahu berapa banyak lagi. Terlalu banyak penyelewengan yang berlaku. Dengan sebab ini, kalau nak kira agak, tidak layak dah maknanya UMNO ni nak kecek pasal amanah, nak kecek pasal rasuah, nak kecek pasal penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. Mari nak cari di Kelantan ni benda-benda hak kecil-kecil. Benda-benda hak kecil di Kelantan ni cuba diperbesar-besarkan dalam surat khabar. Bila poh tu BNJ jet ni, rakyat jangan kecek. Amba pun tidak nak kecek kepada tuan-tuan dan puan-puan sini. Gapo hok rakyat duduk kecek di Kuala Lumpur berkenaan ni engine jet ni. Takut dia kata apa ni, didakwa dia bawah akta menghasut.